Gigi laki itu namanya pelajar. Oh sakit. Oh, maaf. Ha ha ha, enggak betul dari tu. Angkat tangan. Benda, kaki. Okey, duduk situ. Angkat kaki. Angkat tangan. Okey, pusing. Ah ni budak gaming ni. Ni ni budak gaming. Main game ba. Tengok. Kita try check bilik lain. Ini bilik store ni memang tak ada apa-apa ke, pintu kecemasan. Kita tengok. Hello, Bolaya. Kau kenal lah intro aku. Aku dah macam mana, aku dah hafal lah intro masing-masing. Ya, sebenarnya AI Luqman. AI Luqman. Lelaki dipindah handsing. Hello guys, welcome back to my YouTube channel AI Luqman Musa. Seorang lelaki yang pernah difitnah handsome. Hai, selamat datang datang ke channel Lelaki Difitnah Handsome. Gila lah, memang terbukti lah patin. Patin, welcome to channel Nyong 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 nak di bahasa Vietnam. Hai, suka semua, saya Jam Mangas. Patin here. Nyong. Bahasa Vietnam, Patin. Alright guys, apa Boy dan Kekanda nak buat sebenarnya? So sebenarnya, kita hari ini dalam misi nak mengkantoikan AI team. Kantoikan, maksudnya kantoikan apa? Haa, so hari ni aku nak bagi tahu sebenarnya apa kegiatan AI team sebelum Alif datang. Kan selalunya kita ada. Itu yang aku nak lakukan. Alang-alang kau buat benda ni ada. Dia orang kat sebelah tengok. So Boy dengan Kanda kat sini nak bagi tahu dekat netizen kat luar sana. Betul. Sebenarnya kalau ikut rules sebelum Alif datang, kita orang kena selesaikan konten AI team ataupun cucak tema. Cucak tema, betul. Tapi kena tengok apa sebenarnya yang betul. Di sebalik ni, apa yang korang tak nampak. Betul. Bukannya betul. Kita nak tengok ada ke orang yang ponteng. Betul. Yang baik depan anu saja. Betul. Yang ada yang naik kepala. Ada, kalau aku tunjuk ada kat sebelah tu seorang yang naik kepala. Yang lain senior dia seorang junior, dia naik kepala dah sekarang. Yeah. Dulu tapi depan dah balik baik. Oh, belakang balik teruk tu, naik kepala. Ya. Okay, so jom kita terja orang apa yang diorang buat. Jom. Okay, so ini kegiatan diorang sebelum Alif datang. Bermain Mobile Legends. Itu. Yang sulung dengan ni tak apa yang ni. Sulung dengan Lami tak apa. Ini Syami. Depan Alif dia orang terbaring baik. Paling baik. Bila meeting duduk paling depan. Tengok hakikat dia main game guys. Hidup kau. Tak bagus tu, Be. Demam tak apa. Tengok, so nampaknya inilah kegiatan pagi-pagi. Ada yang bermusyawarah. Budak-budak ni. Stok laming. Stok laming, stok TikTok laming. Aji dia. Tu, seperti biasa, Aira dengan dia punya makanan. Ni tak tahu apa. Aku buat konten periksa apa yang AI team buat betul, sebelum Alif datang. So aku nak tengok lah, aku nak bongkarkan dekat netizen apa sebenarnya AI team ni. Buruk sebenarnya perangai AI team. Tengok bermain game. Ini dah, dorang ni bertiga ni dah datang lambat tau tak? Lepas tu datang main game, bukan shoot AI team. Betul. Aku baru aku boleh sokong. Sebab apa aku tengok kau datang pun datang 9.30 tadi kan? Paling kau paling awal tapi ni dah datang lambat. Tak lambat. Ah, lepas tu main game. Main game. Teruk ah kau ni. Teruk. Depan abang ke main-main dah tawar lah apalah. Ayuh. Depan Alif siap basuh kereta tu kalau boleh tu. Dia punya sembang tengok macam ni. Hidu, benda tak elok. Ini tengah skodeng ni juga tanda. Skodeng toilet perempuan. Sama. Skodeng. Jelah orang kat tegas eh. Anissa dengan makan dia, Isha dengan cek tunang dia. Yeah. Tak ada apa-apa aktiviti kecuali ponteng kat sini. Inilah ponteng orang juga. Panggil ponteng tau guys. Inilah kita orang panggil ponteng. So jom kita try. Salah. Jom kita try tengok bilik lain. Nah. Ini ialah dating di pagi hari. Tahu? Sudah terang lagi bersuluh nampak. Sudah terang lagi bersuluh. Nak nafikan apa lagi dekat sini? Orang bukan sekadar konten guys. Ha. Nak nafikan apa lagi? Terang masih bersuluh baru buka tu. Baru buka cacap cek konten, cacap cek konten. Eleh. So kau tengok bijaknya konten ini dia membongkarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam AI team sebelum Abang Alif datang tau. Kau tengoklah nanti bila Abang Alif datang baru semua
sibuk macam-macam meeting. Betul. Diorang yang shoot content tak start lagi. Betul. Ini pukul 10.30 dah ni. Boy main pukul 9.30 tadi. Betul. Kanda saksi. Kanda saksi. Eh, kau datang pukul apa? Datang pukul apa? Aku pergi dulu. Pukul berapa datang? Pukul berapa datang? Datang pun lupa. Pukul berapa B kita datang, dia cakap tadi? B. B. Couple. Aira dengan makanan dia tak habis-habis. Okay? Apa? Dia datang apa B? Dia cakap. Pukul berapa B kita datang tadi? Kantor nak bubi-bubi sayang kat sini. Okay. Lukman Musa duduk sini ni. Lukman, oh dia cameraman. Hanal, apa bodoh sangat. Arisa kat sini. Inilah orang kata ciri-ciri orang talent yang kuat ponteng. Betul. Dia menyorok dekat bilik yang sempit. Panas, baju ni panas. Tengok. Betul. Kau nampak sangat tak boleh panas. Tak tahu macam mana hidup dia dekat pada Masya nanti. Tadi aku duduk kat situ. Lepas tu gegelah kita duduk main bola je. Oh sakit. Dia sangat. Lepas tu kau duduk. Ni yang main ni. Dia ada sini. Tadi baru siap. Tadi kita orang baru show Eh, tidak, aku baru lepas show. Mana bukti kau show? Sukan-sukan, kita lompat-lompat. Lepas tu siapa menang? Siapa menang? Siapa menang? Korang. Lepas tu kenapa kata Kanda main? Okeylah, kita main. Tengok. So, Arisa pindah sini disebabkan panas. Itu aku cakap, lelaki tu. Lelaki. Api. Syami tu. Syami. Yang tu. Oh, wangga betul dari semak tu. Syami. Aku paling tak suka Syami tu. Sebab dia naik kepala sekarang, boy. Syami. Dulu kau cakap aku naik kepala. Lepas dia dapat superstar tu lagi naik kepala nampak tu. Kenapa Alif? Salah sebenarnya. Abang Alif bagi dia superstar tu. Aduh. Boy nak ke? Boy dah dapat kan? Yang aku nak sini. Ini yang tak dapat lagi eh. So, Arisa tak apalah. Victor maafkanlah sebab ini salahkan lelaki. Lelaki laming semua benda tu. Laming semat sekarang ini. Saya ni dia semat. Pokok je putih-putih. Yalah sebab kena reject hari tu ingat. Kenapa? Yang kes lambu. Ini memang caca busy. Ni caca busy. Lambat. Dia sambung. Kau tengok, inilah kenapa punca lelaki sini sekarang dah tak ada masuk konten. Sebab apa? Main Mobile Legend. Mobile Legend betul. Run. Tengok ni, tangan rokok tu, terokok kat tangan dia tu, berbahaya eh. Korang yang tengok video ni jangan contohi benda-benda apa yang Mak buat ni eh. Mana saya serokok? Tak, dia masuk macam ni lah. Dia lebih kat macam pengang otok tu nak tunjuk macam dia terancam. Terpaling serokok ke macam mana? Terpaling gangster ke? Terpaling gangster, terpaling macam langgar peraturan macam tu. Boleh je letak dalam kocek ke benda. Ni saja dia nak tunjuk di Seth Winston. Saja dia nak esok bagi tahu Seth Winston. Umi mat. Okey, sumpah cik pelakar. Mana baik ni. Umi tengok. Rosak Umi. Okay, so tengok. Ini salah satu contoh telok. Jom kita try tengok lagi budak-budak AI team apa yang sebenarnya diorang buat. Tengok. Ini salah satu contoh yang tak elok bagi AI team. Betul. Iaitu makan. Betul. Tak makan tak salah. Makan tapi tak. Dia buat macam lepak tepi pantai je. Kau buat macam tu. Kau buat healing macam tu eh. Guys, ada orang baru datang guys. Guys, ada orang baru datang. Allahu Akbar. Tak elok tau. Ini awal lah. Awak jaga-jaga sikit walaupun awak senior. Tak ada. Kalau walaupun awak senior, awak jangan menuduh dia. Dia 9.30 tadi. Kenapa kau lambat datang, ha? Guys. Ini palsu. Ini waktu telefon dia lag. Jangan. Palsu. Beza 2 minit. Tengok, guys. Syahrul, kalau korang tahu yang bermasalah dalam AI team. AI Syahrul. Nombor 2 masalah. Nombor 2 masalah. Okay. So ini kegiatan Atika pagi, dia akan duduk tepi Aira. Ambil Kinder Bueno orang tanpa disuruh. Teruknya. Angkat tangan sekarang. Benda, kaki. Okey, duduk situ 20 saat. Gelakkan dia. So ini. Okey, awak buat orang boleh. Okey, sekarang ni awak angkat kaki.
Angkat kaki. Angkat kaki. Angkat tangan. Okey, pusing. Okey. Terima kasih. So ni Patin kegiatan dia pagi-pagi duduk lepak bad mood macam biasalah. Buku Patin, buku Patin nak akan korang rapat macam kalau ih kenapa Patin tu sebenarnya tak dia muka dia memang macam tu. Dia ni tak bercakap dengan orang, dia diam-diam macam tu. Itu orang kata muka busuk. Dia pagi-pagi pasang muka busuk dia. Ya. Yeah. Kalau korang tengok Adam dia dengan free Palestine dia dekat leher. Bagus ah. So, itu orang bagus, kata banyak bagus sampai dia macam panggil dia macam menunjukkanlah. Memperingatkanlah. Dari Palestin betul. Adam akan lepak dekat editor tau. Sebab apa? Sebab cuci konten. Fikir konten. Salah. Salah. Tapi tu kalau in case dia ada jadi apa-apa, dia boleh jadi editor. Ah, bawa. Bijak Adam sebenarnya. Okey. Okey. So nampaknya tapi macam aku cakap sekarang ni budak semua naik kepala boy. Betul. Semenjak engkau dah fokus GTA tu, semua dah naik kepala boy. Sebab inilah yang terjadi bila aku tak awasi budak-budak baru. Betul. Sebab apa orang dulu contoh engkau, kau dah tak awal semua benda. Tapi semenjak engkau dah terlambat. Semenjak kau kuat. Ayalah, ambil. Bukan. Semenjak kau kuat datang sebabkan kau jaga isteri kau. Sebab kau kan utama kat isteri dulu. Betul, betul. Kerja bagus yang benda tu. Tapi budak semua naik kepala. Fatih. Syami. Nampak tu. Dia ni tu. Eh. Awak. Tengok benda pelik-pelik tu. Tengok benda pelik-pelik. Okay. So inilah. Ramai lagi sebenarnya tak datang tau. So jom kita try cari kat bilik-bilik dulu. Bilik situ kosong ah. Tak ada dah. Bilik kosong. Sini toilet. Toilet ada orang tak? Ini budak gaming ni. Ini budak gaming. Main game lah. Tengok. Guys. Okay, ini John apa? Konten apa ini John? Konten apa? AI team hari ni apa? AI team? Apa? Konten cucak teman apa? Cucak teman konten apa hari ni? Tak syuk lagi. Biarlah dia tak tahu. Kau pun tak tahu. Betul ya? Konten apa? Cucak teman? Konten apa? Imposter. Boom lah. Biasa buat konten depan masjid. Biar kalah dia. Itulah kau jangan macam ni. Kata nak di kau tu dekat kau apa boy? Boy aku teringin menang Superstar of the Talent. Ini gelio tu aku teringin sebab. Sebab. Aku tak kisah menang tak menang sebab apa dah. Memang. Aku dah. So memang aku harapkan boy menang. Saya boy menang. Menang. Tak apalah bagilah orang. Kau jangan main game sangat mi eh. Okay guys, so sekarang jom kita try pergi tanya budak lain kat mana. Main tak perlu mana pun. Salah ke aku nak main. Nak kalah tu. Okay. Kami SGE pun. Okay, okay duduk. Okay, duduk. Okay, so jom kita try tengok. Toilet tak ada dah selain Syarul. Syarul dengan Pia. Syarul dengan Pia? Kan. Syarul, Pia nak berak Syarul. Keluar Syarul. Pia nak berak Syarul. Okay, so jom kita try check bilik lain. Ini bilik stone ni memang tak ada apa-apa ke. Pintu kecemasan. Kita tengok. Hey! Sini. Wee. Cik Ai. Ya Cik Ai. Macam. Ya Allah, meh. Aku ayak dah, meh. Jangan minum ketum bagi, meh. Kalau minum ketumpai bagi lain jadi. Buat apa tu? Cik Ai buat apa? Kita datang sini nak pergi shoot AI team to Chuck Diamond. Bukannya Cik Ai. Tu aku cakap jangan minum ketum. Dah aku takut saya hidup bego. Takut tak ada air. Aku ni Cik Lai. Mana ke Cik? Guys, kau tengok. Dah cakap dah. Perangai AI team memang teruk eh. Ya, dah lain sangat sekarang. Dah lain sangat. Tengok pelik-pelik je diorang buat hari ni. Main ML, panjat tangki. Tak, sekarang kau orang tak orang ni? Orang. Asal dalam kantor lah. Bibi kau kenapa? Jerawat. Oh, jerawat. Aku sakit tu. Tak masa ada first time kau tengok orang naik atas. Orang lain tak ada pernah pun naik atas tu. Tak pernah tau ada kes orang nak pergi atas. Kau macam ni, orang kantor haluan. Bukan. Nak lari. Okey, sebab apa kau naik atas? Selain buat air tu buat apa? Nak cek air buat apa? Kita guna tangga untuk naik ke bulan. Buat apa? Untuk tengok orang-orang yang di bawah. Gitu. Dah lebih sangat ni. Positif dah. Positif dah guys eh. Dah teruk ni. Kecik ah eh. Dah try cara kampung. Aira nak begok tadi. Ya, man, kita air tak ada noh. Aira nak begok. Aira ke Pia? Pia ke Cik? Pia yang nak berak tadi. Aira nak begok Pia tadi. Tukar orang. Tengok, tak apalah. Budak positif boleh duduk.
itulah kegiatan sebenarnya apa yang AI team buat sebelum Alif datang sebenarnya. Itu memang jenis tak nak bergerak langsung ke? Diorang memang setempat macam tu. Setempat macam tu lah dia orang ni. Memang hidup di dunia dia orang je kan? Betul. Okay, so sebenarnya standardnya lagi. Dah masuk. Dah masuk mana? Pergi masuk bilik. Oh, ada. Oh, ada. Masuk bilik. Ramai kat bilik. Ramai. Yeah. Okay guys, so sebenarnya kita orang selalu shoot content sebenarnya, tapi ni AI team dah buat. Cuba buat. Cucak temen kita buat lagi. Macam itulah sebenarnya kegiatan sebelum Alif datang. And then bila Alif datang, kita orang akan semua berkumpul untuk taklimat pagi-pagi. Okay, sebenarnya ini kegiatan Syahrul. Syahrul yang suka bully junior-junior. Sebab mungkin dia rasa dah macam memanglah senior semua benda, dia bully junior boy. Macam ni, betul ke telatah? Pandai eh, pilih kata-kata kata-kata yang selamat. Betul. Nampak ni, Syahrul, selain pada Syahrul suka bully, boy. Dulu boy. Betul. Dulu boy. Betul. Okay guys, so itu sajalah konten kita pagi ni. Korang jangan lupa like, share, comment, subscribe. And kita nak, boy nak shoot, fokus shoot. Nanti boy akan jaga budak-budak ni. Okay, korang relax, boy akan jaga diorang. Okay, so bye-bye semua. Assalamualaikum. Hey, the fuck me, you ain't no fuck.